السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رزقنا الصحة والعافية والإيمان وأعاذنا من سيء الأسقام ووباء كورونا اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعذنا من سيء الأسقام ومن وباء كورونا ومن شر الشيطان وشركه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إخوان أخوات سيدان صلاة الصبح دلك أداء صائمين صيام عاشوراء yang dikasihi sekalian semua kita insyaAllah dalam jagaan Allah dan semua kita diampun oleh Allah segala dosa yang telah lalu setahun. Alhamdulillah asbahna maghfurin lakal hamdu wa syukru ya Allah mukaffarin min jami'i sayyiat معاذين من الشيطان الرجيم معافين من سيء الأسقام ميسرين لكل خير Marilah sama-sama kita berada dengan pagi-pagi kita ma'al Quran Risalatul Hayatul Tayyibah daiman takuna ma'al Quran. Pada pagi ini insyaAllah ta'ala suratul An'am ayat yang ke-156 atau 157 insyaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقولوا إنما الكتاب على طائفتين من قبلنا أعوذ بالله وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لا إله إلا الله
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أعوذ بالله الحمد لله dua keratan ayat Allah daripada suratul An'am dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum الذي لا إله إلا هو إليه النشور ialah Allah yang menurunkan Al-Quran memudahkan kita membacanya memberi pertolongan untuk kita tadabburkan ayatnya dengan selalunya ia menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Masih duk berhubung dengan ayat sebelumnya, ayat 155 tu lagi, yaitu wahadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh, ya kecek dengan apa umat Nabi Musa yang sebelumnya. Ya Allah Ta'ala kata, thumma atayna Musa al-kitaba tamaman ala alladhi. Lepas tu dia kecek, mari duk singgah sanggah pula puak musyriki Mekah yang mana selalu duk kata أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. Kami turunkan kitab ni bukan apa-apa tujuan selain daripada tujuannya tak sewi puak-puak mung ni nak kata innama unzila alkitabu ala ta'ifatin min qablina. Sesungguhnya kita agama tu diturun kepada dua golongan Yahudi dan Nasara sebelum daripada kami. Wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Dan sesungguhnya kami ni tak faham akan apa yang dibaca dan dipelajari oleh mereka. Kami tak faham. Nah, saya cing canka dai perhatian Al-Quran long ma ka pua puak jau jak mai klau wa thae cing kampi dai tuk perhatian long ma hai ka song klum ku jiu kap nasara kon ni puak kau thao nan. ทำไมไม่ลงให้พวกเราเรามีคาบอเรามีทุกอย่างและแท้จริงพวกเราไม่รู้เรื่องในการอ่านของคัมภีร์พวกเขานี่คิตะฮาซากิตาบุนนี่ละกุรอาน
Hei musyrikin Mekah, jangan japai ang lei. Wah, puak rau mai mi kitab. Puak kau kau ni mi kitab leo. Jangan, japai wah jangan lei. Chan nam Al-Quran long ma pua ca sekatkan ka kan klau. Nah, kau ang kong puak tan, puak kun, puak jau. Nah, tosil puak dia pakat duk dakwa katanya kita tak ada kitab. Puak dia berasa juga tak ada kitab tu jadi tak cukup syarat hidup beragama walaupun ada Kaabah. Ada Kaabah dah. Tapi tak cukup sebab tak ada rasul dan tak ada kitab. Kitab golek dia turun sekali dengan rasul. Tu. Sebab itulah dulu pun yang kata lah ayat dulu belum ada tu ayat dalam surah lain walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik. Minta Tuhan hata rasul mari. Minta Tuhan hata kitab mari. Hada kitab. Ning kitab Quran hai umat Islam. Hei musyriki Mekah. Hei orang duk bangga kata dia. Duklah Kaabah. Duk ada sekalian Kaabah. Kaabah lagi nak bangga tak boleh. Jangan kau sekadar sejik. Kalau besin tak ada berahi Quran ni tak jalan sejik pun. Jaga baik itu sudah. Nah, Quran Nabi, ikatlah diri kamu dengan Quran, ikatlah diri kamu dengan sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Segala ijtihad para ulama dulu-dulu, mazhab-mazhab semua tu ikat dengan sunnah belaka dah, pergi kita duk lawan dengan dia. Kadang-kadang orang belakang-belakang ni sekadar dia itu hidup pendapat gitu gini jadi kuih dengan orang zaman as-salafus salih. Zaman Imam Syafi'i. Kalau siapa turut ya Imam Syafi'i tak apa lah. Takut dia pasal tak turut Imam Syafi'i. Dia turut orang belakang-belakang dah. Maka itu adalah satu kesilapan. Terutama kalau dia menyalahi dengan ra'yul Imam Syafi'i al-a'immatul arba'ah. Maka itu kadang-kadang kita duduk luar suku sakat, duduk dengan bid'ah suku sakat, tak ada sakut kiabut dengan ijtihad para ulama. Oleh itu maka ikhwan muslim sekalian, naklah kita tu bersama-sama dengan kitabullah wa sunnati rasulih. Jangan jadi seperti orang musyrik Mekah, dia kata kita tak ada kitab. Kalau kita tak ada Quran dulu, kita nak senda itu hatta Quran kita. Senda nak usaha pakak cak Quran banyak bagi masuk tiap-tiap bohmoh. Tapi bawa masuk pak, tak ada pula ada duk kira cara dengan dia. Ini satu keheranan yang kita heran gapanya nak jadi. Dia kata kami tak faham pula. Kita ni boleh duduk sini. Kami tak faham Quran. Bapa tak ngaji pacu. Jangan duk kata tak faham saja. Usaha ngaji. Usaha baca faham. Usaha dengar orang duk syarah ayat Quran. Orang duk tafsir ayat Quran. Orang walillahil ham ada dengan TV-nya, dengan radionya, dengan tu dengan ni ada belakang hari ini. Bapa kita berhidup dengan tak erti, tak erti semua. Usahalah mengatasi tak erti kamu dengan belajar banyak-banyak insya-Allah dan kamu tangcai sungguh-sungguh. Jak kau cai Al-Quran Allah kau tang ma hai kuam ru kap rau. Tong payam. Nah, tong payam sungguh-sungguh. Ya pai ang lei wa rau mai kau cai pen bahasa Arab menjak cing-cing mana nu semua tu kau ang ti fang mai khun ni panggil. Nah, tak naik. Alah, ni udang ngam manusia lagi manusia dia timur. Bagaimana lagi dengan Allah sekali lagi lepas dah kita mati? Jumpa dengan Allah kan Allah Taala tanya apa mu tak baca Quran aku hari itu. Oh tak erti Allah, oh, tak leh terima, tak terima. Apa tak ngaji, aku suruh ngaji, aku suruh iqra, aku suruh wa'lamu. Fa'lam, suruh ngaji.
Nah, ta'allamul Quran, Nabi mengsuruh mengajikan. Naklah kau mengaji, mengaji Quran. Kita mengaji Quran ini, terima perintah Allah, terima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain kalau rasa tak ada, tak apa, tapi Quran tak boleh kata tak ada Quran sah. Lain pada Quran nak tak ada, tak apalah. Wui kau orang alai-alai ya, misal tak apalah. Anak murid mengaji, nah, pelajar-pelajar, tapi Quran sah tak boleh nak kata tak ada. Sikit ya Quran ni. Nah, dapatkan, nah, sekadar 100 muka lebih-lebih sikit ya, sikit ya. Boleh tak nak ngapa, boleh tak nak pahal, boleh tak nak gapa umur kita duk curah hari-hari tak tahu kata untuk gapa kita duk habis wela. Kalau ambil wela hak free-free, hak tak ada jadi kerja apa mai buh Quran situ berlambat-lambat dah kita boleh. Aku kata kita ni kerja banyak. Tak ada nak cari nafkah. Ambil pria luar tu ya. Pagi-pagi ni mari kita bakat dengar. Kalau kena sah naik motor boleh buka dalam radio. Nah, kalau sah kena gapo boleh dengar semula buka luar-luar. Pagi-pagi kita ngajar tak sok tak se panjang takut jadi kata demo jemu. 20 minit paling-paling setengah jam. Nah, demo tak ada panas punggung kali. Kecek tak ada kok tu kok ning mano tu pun setengah jam tak ada ya. Tapi kita dengar ni setengah jam selamanya. Itulah syaitan wa zayyana lahumus syaitanu amalahum. Ning orang musyrikin dulu duk dak takwil lah ni lah. Tengok betul mana tak nak serupa puak kita. Hei orang Islam zaman lah ni. Antaqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami tak erti kitab dia bukan bahasa kami, bahasa Syriani, bahasa Ibrani. Jaga kita pun sebab tu bahasa Arab, bahasa apa pula jaga malak. Hak ni tak ada dah, ada aqa'an. Bahasa Arab bahasa mudah, boleh reti, boleh gapa orang terjemah pada semua bahasa. Kita negeri Thai terjemah bahasa Thai dah, banyak cebak dah. Nah, cebak play pun bahasa Thai. Nah, orang Malaysia Masya Allah terjemah dalam bahasa Malaysia tak tahu apa-apa, berapa nuskah dah terjemah dalam bahasa Malaysia. Dan saya sendiri duk buat kitab tafsir. Nah, tafsir Al-Bayan hak saya. Alhamdulillah insya-Allah mudah-mudahan boleh cukup sebuah juga tafsir Al-Bayan yang saya selalu duk ngajar tiap-tiap hari Sabtu dan sebagainya. Nah, maka insya-Allah buat kita pakat bersungguh. Nah, supaya kita berada dengan apa dia Allah dan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, masya-Allah tabarakallah. Ya, supaya kita boleh pakat jangan dakwa lagi ni di antara tafsir Al-Bayan saya ya. Siapa nak ikuti saya ambil tafsir saya ni ikat dengan perkataan ulama-ulama belaka. 99% saya tafsir di bawah tu dasarkan kepada perkataan ada tuan belaka. Ibnu Abbas lah, Ibnu Jarir lah, gapo lah ada belaka. Kalau ada hak saya secara tak tahu nak cari refer mana boleh di 1% ada boleh ada wallahu alam. Nah, itulah hai hey, umat Islam. Ataupun au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau supaya kamu tidak boleh kata sesungguhnya kalau diturunkan kitab kepada kami tentulah kami mendapat petunjuk hidayah lebih betul perjalanan dalam hidup daripada puak mereka tu lagi. Ha, mu nak dakwa gitu. Nah, jangan dakwa dah ni hadza kitab. Ini dia kitab ayat yang ke-155 kan? Ini dia kita anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jangan dakwa, jangan dakwa. Dakwa kata oh, kalau turun kita oh, kami lebih pada puak dia. Tapi kami tak ada kitab. Jadi dakwa ni gak berakhir. Kau ang ni mat mai na ciwit ni. Japai ang leh. Nah, japai ang leh. Allah long ma riap roi tuk jang hai nabi pen tua yang ti di ti sud lau. Na ko hai Quran ti chat jeng. Mai mi arai ti jama krom kreu na Al-Quran. Dekat. Nah.
faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang cukup dari Tuhanmu dah. Tak ada nampak ke apa dah nak kurang. Hei, orang musyrik Mekah. Hei, umat manusia sampai kiamat. Cukup lekat dah. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Bukan kata Quran. Quran adalah bayyinah. Mana penerangan yang cerah. Kata munak kelabu-kelabu tak ada. Terutama kalau orang Arab dah. Allah. Kita orang tak Arab lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala wi ilmu boleh faham Quran walillahi alhamdul minnah. Kalau gitu Quran itu sebagai hudan membawa mu pergi ke syurga wa rahmatan dan beri rahmat pada mu dunia lagi sampai kepada la syurga. Kalau gitu faman azlamu, oh tak ada dah orang lebih zalim. Memang kadzdzaba daripada orang yang mendusta bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah cerak molek. Mukjizat cerak molek. Quran cerak molek. Quran satu juzuk pada mukjizatun khalidatun. Mukjizatun kubra khalidah. Sebesar-besar mukjizat ialah Quran. Quran segi mana? Segi orang tak ada siapa kuasa nak waris pun Quran walau satu ayat sekalipun. Sampai hari ini 1400 tahun dah. Memikai tisamat tak 6 ayat men kat Al-Quran tentang 1 ayat dari 1 surah. Nah, Allahu akbar. Faman azlam? Tak ada dah orang lebih zalim. Memila konti zalim mak kwa konti. Nah, apa dia patisi ayat-ayat Allah. Wasadafa anha. Patu paling hilang, pinlang, haikap. Ayat-ayat Allah. Allah. Na'udzubillah min dhalik. Nah, inilah orang panggil satu benda yang cukup bahaya sekali. Azlam. Lebih zalim. Memilah tidak zalim. Mak wapak ni. Nah. Nah, iaitu orang yang gapa dia patisit bandar ongkan kong Allah lak pinlang hai ke ongkan launan. Itu makna sadafa anah. Sadafa anah hilang. Tak say, tak say. Baca, tak say, tak say. Itu dikatakan sadafa anha. Ayat-ayatillah. Allah Ta'ala pun, waris halu dah. Sana juzil ladhina yasdifuna an ayatina su'al adab. Kami akan membalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami itu dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Su'ul adab. Kami itu, nah sanjawailah, nah katanya, nah talong tod an leurai. Allah, sebab apa? Bima kanu yasdifun. Disebabkan mereka sentiasa berpaling mengingkarikan ayat-ayat Allah dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, เนื่องจากการ ที่ พวก เขา พินหลัง ให้ กับ wahyu Allah ใน Al-Quran และ sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ที่ ได้ ถูก บันทึก ไว้ ใน kitab hadis ต่างๆ นานา โดยเฉพาะ Bukhari dan Muslim และ Musnad Imam Ahmad และ Musnad Imam Syafi'i. Semua tu masya Allah cukup lekat belakang. Ya, aning sebagai noyak pe e peranga re ko ang pe 100% mai mi okat ti chak kau nai tua song ko ang ni mai mi okat. Tak ada kuasa sekabut tak apa tak leh nak itu. Nah, tak usah tewah lah. Nah, lakunna ahda minhum. Ni walah tu. Oh, kita ni lebih kena. Nah, tak kena. Siapa lebih kena? Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum mana? Nah, akrabukum ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Tu makna kata atqakum. Orang paling takwa ialah orang yang amanu billahi wa rasulih. Iman dengan Allah ialah iman dengan Quran dia. Iman dengan Rasul ialah iman dengan sunnahnya radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah ya, buat kita wakak sungguh dah. Tak usah hujan di pelak lah, tak usah kacai lah. Berhenti lah, duk kacai-kacai benda tak malak tu. Nah, supaya kita tu insyaAllah berada dengan benda malak. Nah, dengarlah tafsir Quran. Di mana-mana sahaja orang kita yakin kata tafsir kena agak, kita dengarlah tafsir dia. Jangan duk dengar dia orang yang tak yakin kata ya tafsir kena. Karena tafsir tak kena ni satu-satu jalan. Ya Allah Ta'ala sangat berkah. Ngaka tafsir Quran kalau tak kena nah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Na'udzubillahi min dalik. Maka marilah kita pakat beriman dengan Allah. Beriman dengan wahyu dia. Sama ada wahyu yang berbentuk Al-Quran maupun wahyu yang berbentuk As-Sunnah. Waffaqna Allahu iyyakum lima yuhibbu wardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.